Saudara, surutnya debit air Waduk Gajah Mungkur jadi berkah bagi nelayan di Wonogiri, Jawa Tengah. Surutnya air membuat nelayan mendapatkan ikan nila lebih banyak dengan mudah. Dampak El Nino yang berujung musim kemarau membawa berkah bagi para nelayan di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nelayan mengaku senang karena September hingga Desember merupakan puncaknya masa tangkap ikan nila. Dengan surutnya air di waduk, ikan pun jadi lebih mudah ditangkap. Tadi carian, Pak, ikan nila sama ikan tawes. Sejak waduknya surut ini ya, Pak? Ya, kalau nila baru sekitar ini, Pak, 2 bulan. Pas musim penghujan tuh ikan nila gimana, Pak? Sepi. Sulit. Ya, dapat 2 kilo aja sudah bagus. Kalau kemarau gini? Ya, bisa 5 kilo lebih. Berarti meningkat ya, Pak, tadi ya, dengan Pak. Surutnya waduk ini? Iya. Ini puncak-puncaknya, Pak. Ini mulai puncak sampai bulan. Ini September. November masih ada.